Sebuah video memperlihatkan seorang driver ojol sedang membaca Al-Quran saat berada di lampu merah, viral di media sosial. Momen tersebut terjadi saat bulan Ramadan, di mana bulan ini menjadi momen penuh berkah bagi umat Islam. Umat Muslim saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan memperbanyak amalan dan ibadah. Salah satunya adalah dengan banyak membaca Al-Quran untuk mendapatkan berkah selama Ramadan. Hal itulah yang dilakukan driver ojol pengantar makanan yang videonya diunggah oleh akun Instagram @dramaojol.id. Setelah diunggah, video tersebut langsung ramai di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat driver ojol berhenti saat ada lampu merah. Uniknya saat berhenti, driver ojol tersebut tampak sedang membaca sesuatu. Usut punya usut, ternyata driver ojol itu sedang membaca Al-Quran. Belum diketahui pasti waktu dan lokasi kejadian. Buat yang penasaran dengan videonya bisa lihat di bawah ini. Ternyata dikenal sosok yang rajin membaca Al-Quran dilansir dari Tribun Sumsel, seorang pengguna TikTok mengaku pengirim makanan itu terekam sedang membaca Al-Quran adalah temannya. Menurutnya, mengamalkan membaca Al-Quran merupakan kebiasaan yang dilakukan pemuda tersebut selama ini setiap saat waktu luang saat bertugas. Video driver ojol membaca Al-Quran itu menjadi viral dan telah ditonton lebih dari 180 ribu kali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!